Viral unggahan video yang memperlihatkan sejumlah emak-emak menyerbu sebuah truk berisi cabai yang sedang bongkar muatan. Video yang diunggah oleh akun TikTok @jumairor tampak banyak wanita sedang berdiri di belakang truk. Mereka terlihat mengelubungi pria yang hendak menggendong karung berisi cabai. Di video tersebut, para emak-emak mencabut beberapa cabai mencuat di lubang-lubang karung, lalu memasukkannya ke dalam karung yang sudah mereka siapkan. Beberapa pria di sekitar yang melihat aksi para emak-emak itu pun hanya bisa pasrah dan membiarkan aksi tersebut tetap berlangsung. Namun di video yang lainnya, pengunggah video menyebut, jika harga cabai murah, para emak-emak tidak terlalu bersemangat untuk mengambil cabai dari karung. Kalau harga cabai murah, penjagaan gak terlalu ketat, bunyi keterangan dalam video tersebut. Kalau harga cabai lagi murah, para pengutil cabai gak terlalu semangat, lanjutnya di kolom deskripsi video. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka menilai perbuatan para emak-emak termasuk dalam aksi pengutilan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.